Minecraft review subscriber texture pack, guys. Akhirnya konten ini kembali ya. Ini dia texture pack kiriman subscriber ya. Supaya gue semangat bikin konten kayak begini dan juga konten-konten texture pack lainnya, ya bisa yuk pencet dulu tombol like yang di bawah, anjay. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol lonceng dan juga subscribe ya. Dan oke, kita langsung mulai aja ke video tanpa basa-basi lagi. Let's go. Untuk nomor resource packnya adalah Rian Twix versi 2.0 texture pack create by Rian channel texture pack 16x16 colorful 100 digambar tidak maling, anjay, 100% digambar mungkin ya maksudnya. Jadi oke, kita langsung mulai saja, let's go. Oke, seperti biasa untuk bagian awal dulu, nah ini dia untuk bagian ini kayunya ya, kan misalnya dari texture Rian Twix ini itu kayaknya 16x16 seperti deskripsinya tadi, ada texture pack 16x16 dan juga di sini kamu bisa lihat untuk or-ornya itu bar outline dan juga lebih di tekstur lagi coy, di mana dia itu lebih dibanyakin lagi ya mineral-mineralnya, jadi lebih rame aja coy. Oke, selanjutnya untuk bagian cave and cliff update, untuk bagian flooring azalea itu warna merah begini coy, dan untuk dripstone-nya warna abu-abu, dan untuk amethyst warna emas gold ya. Oke, okay. Lanjut untuk bagian stone-nya ya, tampilnya kayak begini. Lalu juga ada bagian concrete block ya, blok berwarna ya, tampilannya seperti ini. Dan juga di sini ada bagian armor, armor kayak contohnya armor netherite, diamond chain, leather, iron dan gold. Dan juga di sini ada bagian tools kayak shovel, axe, sword, pickaxe, hoe, bow, spyglass dan juga crossbow. Nah, terus di sini kita punya bagian spurlosum, hang rod, glow bearing, untuk glow bearing kayak begini cuy. Lalu juga ada sand, bone block, prismarine, hay bale, honeycomb, honey block, slime block, dan bagian copper block seperti ini cuy ya. Mantap. Lalu disini juga ada bagian block nether, kayak netherite, magma block, soul sand, soul soil, storm like, nether brick, basalt, terus juga ada power snow, snow, dan juga block glass cuy ya, kayak begini. Lalu disini juga ada bagian calcite, ada juga endstone, ada rooted dirt, ada glowstone, ada tube, dan juga cobble deep slate, sponge, crying obsidian, obsidian red nether brick, dan juga beberapa deep slate block ya. Ya kayak beginilah tampilannya. Oke, okay. Untuk bagian furniture ya, untuk bagian furniturenya seperti ini, dan ini cukup keren karena kalau saya lihat bukunya itu digambar sedemikian rupa, dan ini cukup keren sih menurut gue coy. Tuh kita bisa melihat rumus-rumus ya, rumus-rumus kayak rumus MTK coy, sumpah. Gak ngerti aku bahasa asli. Oke, okay, terus juga ada barrel di sini juga udah dark UI cuy. Nah ini dia, cuman nggak Java UI guys ya, ini dark UI doang. Dan ya tampilannya kayak begini. Ini juga cuy, jadi nggak dark UI. Dan juga untuk bagian ini UI-nya, untuk bagian kreatifnya ini paling gue suka, kalian bisa lihat sini untuk bagian block itu barrier, untuk bagian tools itu X, untuk bagian item-item itu adalah emerald, dan juga untuk bagian tanaman-tanaman itu ada flowering azalea guys. Oke. Okay? Terus juga untuk bagian pohon-pohonnya itu kurang begini, kurang lebih, dan ini keren banget cuy asli. Aduh sorry banget, ini udah terlantar sekitar 3-4 bulan. Aduh padahal ini keren banget teksturnya asli. Ini keren banget teksturnya buat survival dan it's very nice. Jadi ya, terus juga di sini ada bagian carrot, ada bagian potato, ada juga bagian beetroot dan bagian wheat ya. Ini pembuat teksturnya kayak demen sama bunga ya. Ini hampir semua kasih bunga anjir orang. Ya sudah lah ini. Oke lah, boleh lah, boleh lah. Terus juga untuk bagian itemnya, untuk bagian ender pearl dan ender eye-nya itu berwarna merah. Dan juga di sini untuk bagian item glint dan juga beberapa kok item glint sih? Bookshelf aja, buku, enchant, apa sih namanya? Enchanted book, nah itu. Oh my, 3D coy, anjir gila. Eh, tunggu. Item bisa 3D gini apa? Eh, emang bisa sih? Yang nggak bisa 3D itu apa sih di MCV? Aku nggak tahu sih. Seingatku ada sesuatu yang nggak bisa 3D di MCV itu apa ya? Aku nggak tahu, lupa anjir. Anjir keren coy. Kalau bisa dilempar jadi 2D ya, cuman anjir keren, sumpah. Anjay, gila keren, boleh. Kalau buku yang lain gimana? Anjay, gila keren banget sih, bos. Oh enggak ya, ATM lain enggak ya. Berharap banget kamu. Oke. Okay. Untuk bagian item-item lainnya kayak gini cuy, kurang lebih, dan oke, okay, mantap. Lalu sini juga ada bagian leather, phantom membrane, terus juga ada rabbit heart feather dan rabbit foot cuy. Dan juga disini ada beberapa kasur ya, 3 kasur contoh enderman ya, ini warna abu-abu, grey dan ya sebagainya.
Terus juga ada beberapa item ya kayak gini, kurang lebih tampilan untuk item-itemnya. Dan juga di sini ada Totem of Undying. Lalu juga di sini ada bagian door, salah satu pintu-pintu. Selanjutnya ada bagian ini pumpkin, tuh pumpkinnya kayak begini. Terus juga ada bagian wait, untuk subtract no button with the button ada cuy. Jadi dia tuh memberikan subtract with button no button. Jadi ini gue lagi pakai yang with button. Nah iya, lagi pakai yang with button. Kalau no button gak gue pakai cuy, karena tetap kadang ngebug gitu cuy. Oke, terus juga di sini ada bagian mycelium, ada bagian podzoder pad dan juga grass. Lalu juga ada beberapa coral, ada juga horus plant dan juga dragon egg. Terus juga ada cobweb, sugarcane, turtle egg. Terus juga ada bagian block s dan juga ada dead bush, lily pad dan juga bambu. Lalu saya juga ada bagian ini sapling. Terus juga ada bagian tanaman-tanaman lainnya kayak bunga-bunga ya seperti tampilannya. Lalu juga di sini ada warped dan juga crimson roots. Lalu juga di sini ada bagian coklat, nether wart. Terus juga ada bagian twisting dan juga weeping vine. Terus juga ada bagian spawner kering yang basah, ada spawner sand dan juga mesa sand, ada chest dan juga ender chest, ada juga hopper, dropper dan juga dispenser, ada dialect sensor dan juga repeater dan komparator. Lalu di sini juga ada bagian blok pencahayaan kayak torch, lantern dan juga campfire. Lalu juga di sini ada bagian TNT, ada sticky piston dan piston, ada banner dan coral, ada redstone block dan redstone dust, dan juga ada beberapa block lain seperti target block, chain, and crystal pressure plate, dan juga ada button, dan juga ada beberapa rail dan minecart. Ya, ini dia cuy, oke? Mantap. Terus sini juga ada bagian bolt, untuk boltnya seperti ini, dan juga di sini ada fireball. Wait. Nah itu dia. Terus juga ada end portal seperti ini untuk end portal. Atau bisa dibilang red portal cuy, ini warna merah dah. Oh mungkin karena ender eye nya dan ender pearl nya tadi warna merah cuy. Iya juga masuk akal. Oke, terus juga di sini ada bagian ini painting-paintingnya sendiri ini semuanya hampir semua diubah. Dan sini juga ada promosi Subrek Rian, mantap. Oke, terus juga ada bagian shulker box seperti ini. Selanjutnya untuk bagian armor-armornya seperti ini, untuk bagian armor kudanya seperti ini, untuk bagian makanan-makanannya seperti ini kayak cooked mutton, cooked beef dan juga cooked chicken. Dan juga di sini ada bagian yang namanya music disc-nya seperti ini guys ya. Dan juga di sini kita punya bagian beberapa item random lainnya seperti bottle yang kosong, bottle of enchanting, terus ada elytra. Ini dia elytranya cuy. Tetap. Terus juga ada turtle shell, ada juga tombak atau trident ya. Anjir, blood spear gak tuh diubah anjir namanya. Bersadar gua. Anjir diubah coy nama-namanya. Anjir blood spear. Anjir, sumpah keren banget sih ini tank smoke asli. Enggak bohong cuy. Wait a minute. Wait, gua bersadar anjir. Sabar-sabar, ntar. Gua bersadar sesuatu cuy. Dosanya bagian item candle dan juga ada beberapa fishing rodnya seperti ini. Dan juga ada beberapa bucket-bucket cuy. Ya ini cuy. Sumpah ini keren banget ekspresinya asli. Oke, sini gue bakal cek sesuatu yang gue curigain yaitu sini birds-nya punya dua varian tekstur. Wow. Wow, harus belajar sih dari texture pack ini asli. Saya aku belum terlalu paham juga sih kalau soal color map. Ini pakai color map sih harusnya. Kalau ada transisi kayak begini harus pakai color map atau dia bikin satu-satu. Kalau bikin satu-satu gila coy. Sumpah ini keren banget coy asli. Keren sih. Maksudnya ini birds juga guys nih kamu satu. Birds juga ya. Tuh anjir keren coy. Sumpah. Entah, apakah texture bakal gue giniin aja? Mungkin gue bakal giniin aja ambil referensi dari texture pack ini. Ini keren loh asli coy, sumpah. Gak bohong aku. Kecuali kalau misalnya ini pakai shader aku nggak akan gak jadi cuy pakai cara ini. Kenapa? Karena kalau pakai shader itu kadang ngebug gitu cuy, males aku. Ya sudah lah ya. Oke, lanjut kita bakal lanjut ke bagian seperti biasa untuk bagian malam harinya. Untuk bagian malam harinya itu kurang lebih untuk siangnya seperti ini mataharinya dan untuk malamnya itu seperti ini cuy. Ya jadi adalah 3D cube walaupun tidak 3D juga masih 2D gambaran dong. Cuman ya sudah lah. Terus juga di sini untuk armor-armornya untuk armor HUD. Terus juga ada health bar, hunger bar, dan XP bar seperti ini. Dan juga untuk posisinya itu atau koordinat itu berada di tengah-tengah dekat inventory dan armor HUD cuy. Oke, dekat hotbar sorry.
Terus untuk cuaca hujan dari tekstur pack yang satu ini itu kurang lebih seperti ini guys. Untuk cuaca hujannya sendiri itu teksturnya itu berwarna putih bening ya, dan juga tidak ada bug cuy, mantap banget. Selanjutnya untuk bagian yang namanya hewan seperti axolotl, terus juga anjir ini bukan axolotl, anjir nih buaya cok. Sekali lagi anjir buaya ini cok, anjir jadi serem gini ya. Belum gak minat ya, jadi gak minat melihara axolotl lah gue jadi. Ya sudahlah. Jadi untuk wolf, untuk glow squid, terus juga ada bagian apa villager dan juga ada pillager, lalu juga ada iron golem, ada juga bagian drone dan juga silverfish guys. Terus juga ada cow, ada sheep dan juga ada bagian chicken, ada bagian piggy gitu kan, terus juga ada bagian parrot, cat dan juga ocelot. Ocelot yang ngebug ini gue gak tau kenapa, untuk catnya sendiri it's so cute, dimana dia itu punya telinga anjir sama kumis, gila sama kumis cok, mantap ini. Ya sudah lah. Terus juga di sini ada bagian horse dan juga donkey cuy, untuk donkey seperti ini. Lalu juga di sini ada bagian wandering trader dan juga ada bagian ilama, ada bagian goat, ada bagian squid, terus juga ada salmon, ada zombie gitu kan, ada creeper, ada skeleton. Ini tekstur-teksturnya dan ini cukup keren sih menurut gua cuy. Oke. Ada enderman, enderman warna putih cuy. Anjir kok aneh ya. Ender pearl-nya warna merah, enderman-nya warna putih. End portal-nya warna merah. Ini kenapa, cuy? Oh, merah putih Indonesia. Indonesia tanah apa sih? Ya mungkin referensinya dari negara tercinta kita ya, Indonesia cuy. Yo man. Oke. Terus di sini juga kita punya bagian strider, ada juga bagian piglin, ada juga bagian hoglin, ada juga bagian spider, ada juga bagian blaze, ada bagian witch dan juga bagian panda. Nah untuk panda seperti ini, bentaran nih pengganggu gua bunuh dulu bentar. Stop. Selanjutnya untuk bagian 119 update untuk mangrove itu kurang lebih kayak begini. Dan ya untuk mangrove plank-nya seperti ini, untuk bagi mangrove plank-nya sudah diolah seperti ini, mangrove roots-nya seperti ini dan mangrove leaf-nya seperti ini guys. Terus di sini juga ada bagian mood block, terus juga ada bagian mood block with roots, terus juga ada packet mood, packet mood dan juga mood break, terus juga ada mood break yang sudah diolah. Ada juga frog like seperti ini dan juga di sini kita punya bagian boat cuy, seperti ini untuk bagian boat-boat-nya. Terus di sini juga ada bagian ini spawn egg, spawn egg dan juga ada beberapa item 119 dan juga di sini ada bagian block skulk, kayak skulk block, terus juga ada skulk sensor, skulk shaker, skulk katalis dan juga skulk paint cuy. Jadi oke teman-teman, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton video kali ini, jangan lupa tinggal like-nya, share and subscribe-nya. Terima kasih sudah klik like, share and subscribe-nya. Link download-nya gua kasih di deskripsi video dan ini sumpah keren banget cuy texture pack kali ini cuy, asli. Baru mulai review texture lagi dikasih langsung yang keren, gila. Mantap banget sih ini texture pack-nya dan luar biasa cuy. Ya sudah lah ya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan mau download silahkan cek aja link-nya ada di deskripsi video. Dan juga di sini gue langsung kasih link yang emang dia kasih ke gue cuy, yaitu link YouTube ya. Jadi ya sudah lah. Oke teman-teman, mungkin segini dulu. Dan kita akan bertemu lagi di next konten berikutnya. See you next time and goodbye.